sana kan sok aing masyarakat masuk gaduh hati hari kapung ke rumah gitu ya ke musikan ayah sosok lanu posil gitu. Bapak sana Mina. Rukman. Bapak Rukman RT. Oh, Bapak RT alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita membahas Sumur 7 langsung dengan narasumbernya Pak RT Rukman di Kampung Pareang. RT 2 RW 2 Desa Pareang Kecamatan Mekarjaya. 7 apa? Kemana 7? Sumur 7. Tapi makobaknya apa air sumurnya itu? Nah itu sumurnya loh, sudah itu aja tuh pancuran. Oh jadi iya bisa itunya? Bisa, itu aja dua. Tapi namanya aja tak urung. Oh jadi sumur hilang, pindah lagi nanti. Oh iya. Ada kali oh, ya, ya. Nangge pancuran itu. Nangge pancuran. Di nanda gitu. Nanda. Ada dua gitu. Berarti makhluk dobi agung alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bikin herang dong, pamulangnya kan. Oh, tinggal dina bisa kini jasa ini. Upami dina mitosna Pak di dia sok mitos non benar ya. Upami nu sok kabarian nu sok ada apa sih gitu. Non sok kadang-kadang orang tuh ieu teh geuni jarang urang mah teu jarang penak nyeun bari. Mohon. Lain ka pungkul sok penak mah bari gitu lah. Nu ieu bae kitu nya tarikan ka masyarakat teh mendak ieu gitu nya anu. Iya. Samina sumur kan aya bae gitu umpami sumur-sumur mohon kesebat bae kan sebat bae mau dibangun tuh sampai ka ditu apa kumaha Pak? Kita mah pan di batu ungkul ngangge karanjang teh. Oh, mohon di damnya ya. Di dam batu. Ini mah teh ieu pan eta luhur kan. Urug pan ieu tos rata sareng kan ieu pan. Digali deui. Oh, di ka urug sadaya. Oh, mohon. Ieu pan kompak bari tuh pan di eta peuneuh. Oh, urug tos rata ieu tos. Alhamdulillah itu sadaya masyarakat diangkat ini ketanu udah kalinya aku ya kalau 7 bulan alhamdulillah itu dia itu ayah ben ya walaupun kalau udah 7 bulan kayak ya pusatnya China di Gunung Parang di Gunung Karang kayaknya di Parang itu masih kayak itu gitu ya yang kami sama di dia ya yang 7 pancuran yo semuanya ini tetangga oh, tetangga ya kami diperbaiki memang kekeng ini mah semua. Oh, ini nah, nah, itu bae mun yang. Oh, yang lagi bae. Tapi ari iya ada dua itu beda apa? Awal ya itu. Oh, itu kanggo awewe. Oh, oh, ini kan upah megat ya. Di kanggo na ku iya di des di masyarakat iwe apa ayo di luar. Oh, ini di mana kadang-kadang upami bulan mulut mah gitu nyana nyana kana boto laku kana gitu. Oh, jadi mun mulut itu kaya wae gitu ya. Arah tadi ka karamat. Oh, ka di payun ya. Keramat siapa tadi payun? Oh, itu kita mau orang di pencarian kan mata. Oh, jadi itu biasanya nanti luar teh kadi sela nyelak cai. Bulan mulut nanu sok mencari kata mati gini sih mana? Oh, di sini. Di Bogor di mana sok? Alhamdulillah hatur nuhun Pak RT atas informasinya tentang sedikit kisah sumur 7 yang ada di Kampung Pareang. Jadi intinya sumur ini ada keterikatan dengan Gunung Karang dan juga keramat Raden Arya Jaya Kawasa Pareang ya. Iya. Terima kasih Pak RT.
Ikuti terus trip dari Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.